Sebuah asteroid seukuran Monumen Washington akan datang sekitar 7,2 juta kilometer dari bumi pada 24 Januari menurut NASA. Dengan lebar antara 84 dan 150 meter, NASA menganggap asteroid 2017 EC62 berpotensi berbahaya karena asteroid lebih dari 140 meter dapat melepaskan setidaknya 1000 kali lebih banyak energi daripada bom atom pertama yang menabrak bumi menurut Davidson Institute of Science. Tentu saja, kecil kemungkinan asteroid itu akan menabrak bumi, karena asteroid terdekat 2017 EC62 yang diprediksi akan datang ke bumi lebih dari 17 kali jarak antara bumi dan bulan. Namun, bahkan pada jarak yang aman, jelas mengapa asteroid seperti ini menempati tempat yang sangat besar dalam imajinasi populer. Tapi, tidak berarti jika dibandingkan dengan terakhir kali sebuah objek seukuran 2017 EC62 diyakini menabrak bumi pada 30 Juni 1908. Terakhir kali asteroid besar menghantam planet ini pada tahun 2013 ketika asteroid selebar 15 meter meledak di atas kota Chelyabinsk, Rusia, menyebabkan kerusakan pada sekitar 7.500 bangunan dan 1.500 orang.